Terinspirasi dengan Kanjeng Dimas, seorang kakek usia 50 tahun, warga desa Landono, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, melakukan penipuan dengan modus bisa menggandakan uang. Iya. Apa itu rumput itu? Iya, Pak. Ini kalau ada uangnya nanti, bagaimana? Inilah video amatir saat tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara grebek seorang kakek dukun yang mengaku bisa menggandakan uang di Desa Landono, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan. Pelaku diamankan dengan barang bukti uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak 2.002 lembar, mesin print yang digunakan mencetak uang palsu serta sejumlah alat ritual. Modus pelaku melakukan penipuan dengan cara mengaku bisa menggandakan uang, terinspirasi dari Kanjeng Dimas yang ditontonnya melalui media sosial YouTube. Melancarkan kejahatannya, pelaku mengajak korban melakukan ritual di sebuah gubuk tengah sawah dengan syarat membawa sejumlah uang. Usai ritual, pelaku memberikan sebuah dus kepada korban untuk ditanam di dalam rumah yang diyakini akan berubah menjadi sejumlah uang. Setelah 6 bulan, isi dus tak kunjung berubah menjadi uang, namun hanya minuman kemasan, kain dan rumput kering. Merasa ditipu, korban melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian. Dari penipuan penggandaan uang ini, pelaku berhasil mengelabui 14 orang. 8 orang diantaranya telah menjalani pemeriksaan, dengan total kerugian mencapai Rp237 juta dan diperkirakan masih akan bertambah. Saat ini, yang baru terdata pada kami ada 14 korban, namun dari 14 korban ini baru dilaksanakan pemeriksaan terhadap 8 korban. Dari 8 korban ini kerugian yang sudah kami data, yang sudah dikeluarkan oleh 8 korban ini adalah Rp237.800.000. Ini dari 8 korban, sementara kami masih menunggu 6 korban yang lainnya. Dan mungkin ini masih akan bertambah lagi, kami akan melakukan pengembangan. Pelaku bekerja sebagai petani, diketahui warga sekitar sebagai dukun, atau istilah orang pintar bisa mengobati orang sakit. Pelaku melakukan kejahatannya didasari untuk memenuhi kebutuhan 4 istri dan keluarganya. Dari Kendari, Febronata Meng, iNews memberitakan.